Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan 1445 Hijriah yang penuh berkah ini, Takmir Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk jamaah yang meliputi kajian ba'da syubuh, kultum ba'da zuhur, buka bersama, ceramah tarawih, solat tarawih, i'tikaf Ramadan, qiyamul lail, sahur bersama, penerimaan dan pendistribusian zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya berlangsung lancar dan bisa berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah yang pertama salat tarawih berjamaah, kemudian juga sebelumnya ada ceramah, kemudian salat qiyamul lail dimulai jam 2 sampai jam 3, kemudian dilanjutkan sahur bersama dengan para jamaah, dan kita menyiapkan rata-rata 250 paket. Dan alhamdulillah ba'da zuhur ada kultum, kemudian juga dilanjutkan pada saat berbuka bersama kita menyiapkan rata-rata 250 sampai 300 paket berbuka bersama. Alhamdulillah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami atas nama Takmir Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur, para dermawan yang telah berpartisipasi dan berinfak sedekah untuk kelancaran kegiatan di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya ini. Mudah-mudahan semua infak, semua sedekah diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrun 'azhim 'azhim 'azhim. Qum lil 'ibadah talqa as-sa'adah. Qum lil 'ibadah talqa as-sa'adah. Talqa as-sa'adah. Pada tahun 1445 Hijriah Ramadan ini, kami dari Masjid Al-Hikmah Gayung Sari telah menyediakan buka bersama semenjak mulai hari pertama sampai nanti hari terakhir. Rata-rata nasi yang kami sediakan adalah kurang lebih hari pertama sampai hari ketujuh 250 bungkus. Selanjutnya minggu kedua dan minggu ketiga rata-rata per hari 300 bungkus, dan untuk yang terakhir minggu-minggu terakhir 250 bungkus. Jadi total kurang lebih 8.450 bungkus selama satu bulan. Itu yang kami sediakan untuk jamaah Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya. Dan selanjutnya masih banyak sumbangan-sumbangan dari jamaah yang secara spontan, ada yang berupa snack, ada berupa minuman, ada juga yang berupa nasi kotak, sehingga semuanya akan kita distribusikan untuk para jamaah dan para musafir yang mengikuti buka bersama bersama kami. Mudah-mudahan tahun ini berbuka puasa yang kami lakukan, yang kami sediakan bermanfaat dan bagi penyumbang dana dan juga bagi penyumbang nasi kotak dan sebagainya akan mendapatkan barokah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hikmah Gayung Sari Surabaya. Semoga Ramadan tahun ini dapat memberikan keberkahan dan kesucian bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun depan. Amin.
Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.